pernah naik pesawat baling-baling belum? Pernahnya pakai baling-baling bambu. Kucingnya hancur. Terus tiba-tiba udah rusak. Mungkin iya. Habis habis gitu. Hai guys, jadi hari ini kita mau berangkat ke Jogja untuk pokoknya kita bakal melakukan banyak hal di sana, ada media visit, terus juga meet and greet sama teman-teman di Jogja. Pokoknya seru banget, jadi ikutin terus. Let's go. Wah, dia paling luas nih ya. Halo Jogja. Sekarang kita lagi di bandara dan kita mau ke Jogja. I bring Jakarta. Dipersilakan naik. Ini buku mengenai terima kasih. Your attention please. 1-0 diri pribadi tak lebih kurang dari seekor kucing kebanyakan berumur menurutnya 19 bulan. Point of view kucing yang kayak dari jalanan. Emang kamu suka itu sama kucing? Iya. Punya berapa? Banyak apanya? Dua. Enggak. Itu enggak banyak. Sekitar 5 atau 6. Apa sih? Sampai bertemu waktu pas kita udah di pesawat aja. Bye. Kamu udah pernah naik pesawat baling-baling belum? Pernahnya pakai baling-baling bambu. See you in Jogja. Aku bakal tidur sih kayaknya. Sepanjang perjalanan. Bye. Hi guys. Oke, enak. Hai, kita baru aja landing. We're at Jogja. Si paling mau tidur di perjalanan tuh, padahal kita bandaranya di sini doang. Medit. Siapa yang medit? Ternyata aku tuh suka ngomongin ditar-ditarnya. Pelit. Kita udah sampai di hotelnya. Di sini ada kolam renangnya juga. And I'm thinking to go swimming. Tapi aku gak tahu karena aku malas. Actually aku maunya bobo. Sekarang kita lagi buru-buru karena kita sudah ditungguin untuk tetra konklusi. Masya Allah. Jadi kita mau eksplor tempat ini, melihat asal usulnya, sejarahnya. Ya ampun, lemas banget, kasihan. Sampai bindeng telinganya. Iya, emang kalau bindeng tuh kupingnya jadi bindeng juga ya. Bindeng hidung, bindeng kuping. Gimana air mancurnya tuh gimana? Menangkan hadiah menarik dari Ben. Semuanya. Jadi sekarang kita udah ada di Jogja dan kita mau mana ada orang pilek minum es. Terus sekarang lagi ada di Ramington.
dan kita mau makan. Jadi guys, mungkin ini bakal agak sedikit mengecewakan karena makanan yang aku pesan adalah tom yum. Kenapa aku nggak pesen yang berbau-berbau Jawa gitu? Karena jujur saja, nafsu makan aku tuh lagi kurang gitu, jadi enggak. Aku memilih makanan yang emang aku lagi pengen. Dramanya itu adalah aku tuh nggak bisa kalau nggak ada di kafe, di kafe. Ini kita tuh bertemu tuh pas lagi proses waktu syuting ya. Berarti sana melihat ini sudah jadi selebritis ya. Jadi pada makin penasaran ya teman-teman film. Kalau dari aku sendiri yang pasti seneng banget karena emang aku juga salah satu pengikut bukunya Om Hao. Jadi kan setiap di pojokan itu kan ada pocong kan yang emang dibikin. Terus tiba-tiba rusak, mungkin kesenggol atau gimana, gak tau. Coba yuk situ yuk, berani gak? Aku nggak bisa oleh-oleh sebenarnya, cuma kayak aku FOMO aja. Punya hutang sama temen aku buat beliin dia gelang. Tasnya tuh di Malioboro. Iya kan di Malioboro banyak. Iya tapi tuh nggak ke Malioboro. Ganti usus aja gelangnya. Aku mau cari makanan dulu dah. Kita lagi makan sambil mendengar ceritanya Om Hao. Capo tahu, cumi, udang, bandeng dan lain-lain. Mi bentuknya paling serem menurut Om Hao yang kayak gimana? Oh iya. Enggak saja, saya berhenti. Dia masih nyicir ketawa. Serem banget. Jadi guys, kita lagi buru-buru karena kita itu mau meeting. Nyapa-nyapa kalian. Oh. Yang lagi nonton Kisah Tanah Jawa ke Hongku. Jadi buru-buru kalian harus nonton satu film Kisah Tanah Jawa ke Hongku di bioskop. Siapa tahu tiba-tiba pas sudah nonton ada kita datang ya. Surprise. Jadi mereka yang nonton enggak tahu kalau kita datang. Mari kita lihat ya. Terima kasih sudah menonton film kita di hari pertama tayang. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktu kalian untuk bertemu dengan Walis. Paling jump scare pas Om Hao masuk. Kita foto bareng ya. Kisah Tanah Jawa Pocong Kudus sudah tayang hari ini. Kita lagi ada di mana? Saya masih di hall. Buat kalian yang belum nonton, sekarang nonton, beli tiket sekarang. Jadi Yogyakarta International Airport. Baru nyampe.
kita baru sampai di airport. Super seru banget ya di Jogja. Yo, really the best. Makanannya enak-enak, orang-orangnya juga baik-baik dan seru-seru banget. So actually this is the end of the vlog. Jangan lupa buat nonton film Kisah Tanah Jawa lagi tayang di bioskop. I'll see you guys on my next video. Don't forget to be awesome.